Hi guys, welcome back to Buka Jet. Ini adalah Tecno Spark 10 Pro. Kalau korang perasan pada tahun ni, makin banyak phone murah, phone mampu milik yang ada dekat pasaran Malaysia. Jadi bila makin banyak persaingan untuk phone harga yang mampu milik ni, so banyaklah brand-brand akan keluarkan phone yang bagus untuk bersaing dekat market lah. Masing-masing nak keluarkan phone yang murah, phone yang mampu milik, dan diorang berikan spesifikasi yang terbaik. Contoh macam Tecno Spark 10 Pro ni. Yup, phone ni boleh dikatakan phone yang padu untuk tanda harga jualan dia. Storage yang ditawarkan bukan biasa-biasa lagi dah. RAM dia 8GB. Tak ada ubat lah dia punya RAM ni. Internal storage dia pula 256GB. Lagilah tak ada ubat untuk tanda harga jualan yang macam ni. Kali ni Tecno memang belanja sikit lah untuk smartphone dorang. Chipset yang digunakan pun cukup berkuasa, iaitu Helio G88. Jadi kalau berdasarkan spesifikasi atas kertas, untuk performance kat phone memang dah cukup padu lah. Kalau nak buat kerja harian memang takkan ada masalah. Contoh macam nak scrolling Facebook, scrolling Instagram, TikTok semua tu, phone ni dapat berikan performance yang baik dan lancar je. RAM dekat phone ni pun cukup besar, 8GB. Jadi nak multitasking kat phone ni akan rasa smooth dan lancar je lah. Dan untuk main game dekat phone ni, bagi aku dia still boleh running game yang famous yang selalu kita main dekat phone. Contoh macam PUBG, Mobile Legends ataupun Genshin Impact. Cuba Genshin Impact tak ada nak expect terlalu tinggi lah. Phone harga jualan macam ni, kita akan dapat setting yang low dan dia punya performance kurang stabil sikit dekat phone ni. Dan kalau korang berfikir nak main game dekat phone ni and korang adalah seorang gyro user, mungkin kena berfikir 2-3 kali lah, sebab gyro dekat phone ni hanya software bukan hardware. Jadi kalau software punya gyroscope ni, dia a bit delay sikit lah berbanding hardware punya gyro. Dan aku dah cuba gyro dekat PUBG phone ni. Yup, dia sedikit delay lah and tak best lah main gunakan gyro dekat phone ni. Tapi kalau korang bukan user gyroscope, dia punya performance PUBG kat phone ni tak ada masalah. Dia lancar je, dia punya FPS pun stabil and Mobile Legend pun dapat berikan performance yang baik. Baiklah, untuk screen dia pula, screen dekat phone ni besar gila, 6.8 inci. Nak tengok apa saja kat phone ni, semuanya terasa puas je. Apalagi aku selalu buat movie marathon dekat phone ni, memang best. Warna yang dipaparkan okey, warna dia cukup pekat, cukup vibrant dan juga brightness dia dalam keadaan yang baik. So far, screen kat phone ni dapat berikan warna dan detail yang bagus. Screen kat phone ni juga dah menyokong refresh rate yang tinggi, iaitu 90Hz refresh rate. So nak scrolling kat phone ni rasa laju dan smooth je lah. Untuk speaker kat phone ni cuma mono speaker saja, bukan stereo. So pengalaman audio kat phone ni dia kurang best lah. Tapi untuk kelantangan bunyi dia bagi aku dah cukup kuat untuk kegunaan indoor. Dan dekat dalam kotak phone ni dia bagi sekali earphone. Kualiti dia okey lah, dalam 7/10. Untuk bateri dia cukup besar, 5000 mAh. Confirm cukup untuk sehari punya penggunaan. Cuma dekat pengecasan phone ni dia agak slow sikit. Kira ini satu kelemahan jugalah dekat phone ni, yang mana dia cuma menyokong 18W sahaja. Kalau nak compare dengan competitor dia yang lain yang selevel harga dengan dia, kebanyakan dia dah menggunakan charger yang lebih pantas lah, which is lebih daripada 30W. Jadi nak charge penuh dekat phone ni dari 1% sehingga 100% ambil masa lebih kurang dalam 2 jam 15 minit. Dan sepanjang bawa phone ni ke hulu ke hilir, memang banyak dapat teguran lah daripada member-member yang mengatakan dia punya design kamera ni macam brand buah. Memang tak boleh nafikan lagi, dia punya design kamera memang sejibik lah macam brand buah satu lagi tu. Dan secara peribadi, aku tak ada masalah pun kalau design dia macam ini. Bagi aku cantik kot design dia. Phone bawah RM700 tapi ada design kamera yang nice macam ni. Dia bukanlah 100% sama, tapi dia still nampak sama. Macam mana tu? Jadi untuk design dia ni bagi aku cantik je. Tambahan pula warna yang putih ni memang merecik habis lah. Aku suka gila warna putih dekat phone ni. Dan sejujurnya, design dekat Tecno Spark 10 Pro ni adalah design yang paling cantik untuk phone bawah RM700 setakat ini. Dia simple tapi elegan. Sentuhan premium memang ada lah dekat phone ni. Nice Tecno.
Oh ya, Folio juga menyokong untuk NFC. Jadi korang bolehlah reload touch and go korang dekat tool tu menggunakan phone ni. Baiklah, untuk kamera dia pula, Techno Spark 10 Pro ni hadir dengan kamera megapiksel yang agak besar, iaitu 50 megapiksel untuk kamera utama dan 32 megapiksel untuk kamera selfie. Hasil dia cukup memuaskan lah bagi tanda harga yang macam ni. Warna dia okey, warna yang tak kusam sangat. Just nice lah dia punya warna. Detail dia pun cukup tajam. Tapi itulah untuk phone yang harga mampu milik macam ni. Kelemahan dia memang pada situasi yang kurang cahaya lah. Tapi dia punya gambar ni taklah teruk sangat untuk situasi kurang cahaya. Cuma hasil dia tak sebagus macam gambar pada situasi yang cukup cahaya. Jadi kesimpulan dia, si Techno Spark 10 Pro ni adalah sebuah smartphone yang berbaloi untuk kita beli. Dengan tanda harga yang sedemikian, kita akan dapat sebuah smartphone yang memiliki desain yang cantik, desain yang premium. Kalau korang suka warna putih, better go for warna putih dekat phone ni sebab dia memang nice gila, cantik. Kalau tengok dekat desain kamera dia, nice, nampak elegan. Aku rasa yang buatkan dia lebih elegan adalah dia punya desain kamera. And smartphone ni adalah bentuk yang boxy, so sedap untuk kita pegang. Dan phone ni cukup ringan. Walaupun bateri dia besar, 5000 mAh, tapi phone ni tak rasa berat dan tak rasa bulky. Dia punya ketebalan tu just nice dan phone ni cukup ringan. Untuk performance dia pun dah cukup okey untuk buat kerja harian. 8GB RAM plus 256GB storage sangat mencukupilah untuk buat kerja harian dekat phone ni. Chipset dia pun cukup padu. Chipset yang boleh katakan chipset gaming juga, Helio G88. So performance kat phone ni dah cukup okey untuk tanda harga jualan dia. Bateri besar 5000 mAh, cuma pengecasan je lah agak slow sikit, 18W. Itu je lah satu yang spoil sikit untuk dia punya sistem pengecasan ni. Bateri tak ada masalah, cukup tahan untuk seharian. Cuma pengecasan je lah agak slow sikit lah, 18W. Bukan agak, tapi memang slow lah sebab nak charge penuh ambil masa dalam 2 jam lebih. Jadi nampaknya itu saja video untuk Techno Spark 10 Pro ni. Dan oh ya, satu lagi, phone ni tak menyokong untuk rangkaian 5G. So kalau nak cari phone 5G, mungkin boleh riki-riki harga yang tambah sikit daripada phone ni. Tapi kalau korang punya bajet tu cukup-cukup je, aku rasa boleh masukkan Techno Spark 10 Pro ni dalam list pembelian phone korang. Okay, nampaknya itu je video kita kali ni. Macam biasa, jangan lupa untuk tinggalkan like dan juga subscribe channel Bull Gadget. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum dan bye-bye. Peace.